Terima kasih. Aku hanya mengambil hak kami. Jalan. Pak, saya. Terima kasih, Bu. Apa, Bang? Enggak apa-apa. Biasa, Bu, kopi, Bu. Tak. Sini, Tak. Ada apa, Bang? Kamu nggak sekolah? Atau lagi liburan? Kita udah nggak sekolah, Bang. Sama Bapak, suruh ngamen aja. Kenapa?
Bapak udah nggak punya duit untuk bayar sekolah. Kata Bapak, pilih sekolah atau nggak makan. Tapi kamu pingin sekolah kan? Pingin banget Bang, tapi tunggakan SPP itu udah kebanyakan. Harus dilunasi dulu, baru boleh masuk. Bang Kemal punya duit nggak untuk bantu bapaknya Ita? Bang Kemal masih belum dapat pekerjaan, Tak. Kita ngamen dulu ya, Bang. Tak. Iya, Bang. Hati-hati di jalan ya. Iya. Jadi kan bos? Kalau saja aku punya uang untuk menyekolahkan gadis kecil itu, kita tidak perlu melakukan ini semua. Bos, harus ada yang membela orang-orang kecil. Kebetulan kali ini kita yang melakukannya, bos. Saya tidak punya uang. Mana uang kamu? Uang apa? Cepat! Cepat keluar dari harta. Saya tidak punya apa-apa. Jangan banyak bicara, cepat! Ini, kalau kalian mau ambil saja yang ada. Mana uang hasil korupsimu? Mana? Saya tidak punya uang. Bisa. Bos. Bohong kamu. Bohong. Ini bukti. Mana uang hasil korupsi? Mana? Ini tabungan saya. Cuma segini, mana yang lain? Hah? Jangan samakan saya dengan yang lain. Mana yang lain? Mana uang hasil korupsi? Bahkan. Sebentar.
Subhanallah. Kamu sudah melihatnya sendiri dan masih bilang tidak mungkin. Rupanya aku sedang berhadapan dengan diriku sendiri. Hei! Kamu orang yang cepat akrab dengan hati nuranimu, tapi kamu mengabaikannya. Kamu tidak pantas melakukan semua itu, Kemal. Melakukan apa? Merampok. Itu tidak pantas untuk orang seperti kamu. Yang tidak pantas untuk orang-orang sepertiku adalah membiarkan kemiskinan merusak jiwa fakir miskin. Mereka senantiasa tersiksa oleh perutnya yang kosong, dan itu adalah tempat favorit bagi para setan untuk membisikkan gagasan-gagasan yang lebih gila. Dan aku telah sampai pada kesimpulan untuk boleh mencuri dan boleh merampok. Kamu tiba-tiba datang untuk menghujatku. Kamu tidak bisa menampar hati nuranimu sendiri. Kamu gugup karena aku atau karena tirai perempuan itu? Aku tidak bisa melupakan. Aku masih mencintainya. Semua sudah berakhir, Kemal. Apakah perempuan yang bernama Tirai itu yang melatar belakangi aksi-aksi perampokanmu? Aku tidak serendah itu. Selama ini aku hidup dalam lingkungan rendahan, lingkungan miskin dan kumuh. Setiap hari aku melihat kepedihan mereka. Haruskah aku diam? Jika hendak menolong mereka, kenapa harus dengan merampok? Tidak ada cara lain. Orang kaya hidup dengan kemewahannya, tanpa pernah peduli dengan siksa kemiskinan yang selama ini selalu dialami dan didera oleh fakir miskin. Kamu cemburu? Oh, tidak. Tidak. Aksi perampokan yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan Tirai. Bahkan aku tidak pernah tahu kalau Tirai sudah menikah dengan Hartono. Kami ini sudah lama tidak pernah bertemu.
murni dorongan niat baikmu. Iya, iya. Tidak. So tau kan? So tau. Aku adalah hati nurani. Aku tahu segalanya tentang kamu. Kalau benar tindakanmu karena dorongan niat baik, maka para nabi sudah merampoki orang-orang kaya untuk membantu umatnya. Kenapa, bos? Aku lebih percaya kalau kamu melakukan semua ini atas dorongan, kebencian, dan kebodohanmu. Oh iya. Bukankah dalam setiap harta ada bagian untuk fakir miskin? Jika hak mereka tidak diberikan, maka apa boleh buat? Harus diambil secara paksa. Allah tidak pernah memerintahkan begitu pada para nabinya. Dan dari merekalah kita belajar. Hanya orang-orang hina yang mau melakukan perbuatan hina. Apakah untuk mendirikan sholat, kamu juga harus mencuri sajadah? Jika kamu tidak berputus asa dan mau sedikit berpikir, maka kamu akan menemukan cara yang jauh lebih mulia untuk menolong orang-orang fakir miskin itu. Kenapa, bos? Maaf. Maafkan aku. Loh, kenapa? Enggak jadi, bos. Yakinkan dirimu bahwa suami kamu tidak akan pernah melakukan korupsi. Tidak. Tidak akan pernah. Kalau kalian lihat rumah ini, ini peninggalan orang tua kami. Aku percaya. Kamu adalah istri yang soleha. Kan ku sampai
Ooh.